sesuai selera teman-teman semuanya. Banyak makin enak bumbunya biar makin terus. Nah, lalu kita iris bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih kurang lebih 4 biji, 4 biji ya teman-teman. Ini tempenya saya 1 biji panjang ukuran standar. Terus kita iris cabai merahnya. Saya iris 3 biji aja cukup biar nggak terlalu pedas. Iris tipis-tipis, sesuaikan saja sesuai selera biar makin cantik. Kita iris terus. Nah, lalu kita potong tomat, kita belah dua, terus diiris lagi, iris lagi kecil-kecil, jangan terlalu kecil juga ya teman-teman, biar makin segar. Korek tempenya biar makin segar. Manis. Nah, lalu ini ada gula merah, gula merah. Gula aren. Lalu kita persiapkan salam biar wangi. Lalu serehnya juga biar tambah mantap wangi. Kita iris-iris caranya, iris kecil-kecil. Lalu kita tuangkan minyak goreng. Kita goreng tempenya dulu ya teman-teman. Nah, ini tempenya digoreng dulu. Jadi setelah digoreng, setelah matang, nanti kita tiriskan. Aduk-aduk sampai matang. Setelah agak menguning gini, cukup ya teman-teman, jangan terlalu kering juga. Nah, ini daun jeruk, kita siapkan daun jeruk sambil nunggu goreng tempe. Dan jangan lupa sambal biar makin hot, makin mantap. Nah, ini tempenya udah mau kering, udah mau agak matang, jangan terlalu kering. Lalu kita siap tiriskan tempenya. Nah, setelah itu kita siap mengoseng bumbunya. Nah, ini bawang merah, bawang putih, cabai sama tomat langsung digoreng. Goreng, diaduk-aduk sampai cium wangi ya teman-teman. Kita aduk-aduk terus, api secukupnya aja. Nah, terus kita masukin salam juga, sereh juga, bawang daun juga udah dimasukin semuanya. Langsung kita masukkan tempe. Tempenya kita aduk-aduk. Ini bumbunya saya kasih garam, masako, mecin, sama kecap. Nah, ini kecap. Terus tadi gula merahnya juga udah dimasukin ya teman-teman. Kita aduk-aduk. Aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk terus. Nah, ini daun jeruknya biar wangi segar. Kita masukkan terakhir ya teman-teman biar nggak terlalu layu. Aduk-aduk lagi sampai matang. Terus aduk. Yeay, akhirnya matang teman-teman. Inilah hasil tempe orek, tempe manis atau terserah teman-teman mau dibilang apa. Ini ada sambalnya juga, mantap. Ayo kita makan. Yo, selamat makan teman-teman.